Boleh kata selama pagi yang bosan itu tidak nak lup lagi juga dalam hari ini pengasih untuk jaga keseningnya raya apabila ayuh pejaya mata bondo meninggal. Ada nama saja boleh orang duduk sebut di situ tempat yang boleh akak tertabar naik nak lup nagaru. Sekup mahkota perhatian ayuh di antara dua teringat bondo untuk sekepaya yang juga dalam hari ini jaga. Setiap daripada perkara yang buku dari segi kehidupan rakyat tak cuali walau kata segi makan minum duit piti sarga pay hidup sekalipun terpaksa lah juga talu ambo ia bertanggungjawab. Walau bagaimana sekalipun ambo lah juga talu lagi ni mesti bercara yang mana duduk di bawah naungi ambo nak lah tak cuali walau kata udah rupa comel rupa tua muda sesok kaya cacat juga buta tuli kudung kaki tangis sekalipun terpaksa amulah hebat halal gini yang mengenang ya kalau apabila amul tinggal bertanggungjawab terhadap rakyat jelata nascaya amulah menanggung terima azab di hari akhirat kelop orang kata maka di hari ini cukup janji siapa masa untuk buat terhimpun yang bercium selian daripada rakyat ramah tau mata turun terpandai kelih. Dia hadap pebala ambo saat ini terpenuh kapok tak cuali pengasuh tua tak kata pengasuh muda tapi belum lagi ambo boleh sok periksa menanya korban. Oleh sebab mana ambo diperiksa lah setiap kali ambo bercium je kalau ada japi minta tolong rakyat putus duit piti korban bintang muda ambo saat ini termenanggung bagi je kalau ada rusuk celur dari segi kesehatan batin. Boleh ambo cari bomo perubat tak pandai bomo kampung hantar hospital jocok tambah darah air gari terpaksa juga dalam hari ini ambo kerja. Maka di atas diri pengasuh story orang tua sebagai kata bergelar yang mahmanih gergoh jiwa kakuk. Sabtu tua ni aduh ke atas tidur lagi di atas bala tempat ambo bersorak caping ke agar le. Yo ni pengasuh. Akhirnya akulah dari tuaku hari di patik aduhku. Adalah dia hadap yang dari tuaku setiap pasal boleh kata patik tak penuh ninggal boleh kata satu saat lagi pun patik tak ada lewat. Cukup janji siapa dengan idari masuk mengadap bersama di atas lama bala nak dengar khabar yang begitu apa dari tuaku nak keluar hendak menetapkan hukum ni. Adak mana lagi belum selesai hukum yang mana lagi belum putus leka dari tuaku khabar patik dengar 12 cupi terima. Lagi boleh kriak fair 20 jamata boleh patik sambut terima kata dari tuaku 12 tapuk tangan baik pihak terpaksa patik hamba dari tuaku raja. Jikalau apabila dengar khabar pengasuh sihat rio lah di hati hamba. Belum ada amo nak keluar adab menetap hukum ni sak itu rakyat saya kita keluar di atas diri amo nak tahu dulu segi kehidupan rakyat amo setiap hari hari ni pengasuh boleh kata sehat sepenuh kehidupan amin sentoso ahli amin sentoso nak keli dari tu aku rakyat tu pun suka rio sia mana panji-panji pendego berkibar-kibar tanda ke amin ni nagaro dari tu aku belak ikung gua tali tunggu. Apabila rakyat amu ada sorry ada antara semua maidah tak ada lagi ke arah lain tapi nanti dengan amu nak khabar bila dah atas diri amu sorry saat ni tegak ngasu. Ada orang namu orang duk panggil kata serta yang muda. Amu duk nak duk negara tubuh langkah tak duk teringat anak isteri belum lagi ada teringat permaisuri oleh sebab mana haja baru amu nak duk negeri berhati ya ayo. Maka ingat kata amu saat itu bukan tak siap bini istri sebab mati tetapi sekiranya ilmu kamu tak penuh ladar tu kamu tak rumah setiap tangga lagi jikalau apabila dia juga lalu lagi ni pengaji ya kamu saat ni tu menutup saya tak penuh dari dalam diri kamu tak bini jadi dari tuaku saat itu nak willing from nak nanti ilmu penuh ladar tu nak menutup si cari ilmu pengetahuan dulu kamu nak menutup cari ilmu dulu ya kerana kamu kekurangnya adalah segi pengaji ya lepas pulak dari segi pengalaman pun kamu tak ada. Lalu tu niat di hati nak ajak ras dia daripada rakyat keluar terbit untuk supaya berjaga kapur tempat orang kena mata jupuk mata daki. Dari tu aku saat itu nak berjaga kapur tempat orang nak pergi kena mata jupuk nak pergi tengok mata daki tempat demo. Nak pergi kena mata jupuk nak pergi tengok mata daki tempat orang. Hari ni lah sebagai kata hari baik juga lalu hari ni ketika siapa. Amo nak ajak ras dia daripada rakyat ramah beli amo berjalan saat itu juga kalau apa bila jumpa pondok tempat ngaji amo nak tupai kiri diri belajar kalau ada sekolah tempat boleh menuntut di situlah amo sanggup nak jadi anak murid.
jadi dari duitku saya tetap puah lagi cari ilmu. Amo sok puah lagi cari ilmu online. Kalau saya tujuh milah dari duitku dengan sebab mana ilmu saya dicegak. Oke kata dah menutup si ambil daripada dalam buah hingga sapa kelihatan lehat tanah baru naik atas dadu dia bagus cu. Kalau kita berasa kata kita tu mengaji cu. Kalau berasa kata ilmu kita penuh dalam diri. Kalau berasa kata kita saat ini tak alam. Oke kata oke ini lah dia teramat jahil. Lalu tu patik saya boleh dengar ada kata air dari tuan ku duduk selamat lah di atas jalan ni. Pasal patik lagi sekali saat itu tak ada ni dah ku. Patik orang okay, tua mata kelabu tengok cirak tak cirak. Harap maaf berkata ke apa menyusul tangan daripada dahin. 10 jari patik dah minta maaf berkata ke apa silap salah putulah apa. Patik minta seni dulu nak sebuah kelabu. Habis sama. Apa khabar? Ayah ini fikir ada hati kamu memang. Ha, ingat kata kamu saat ini juga menanggung jadikan kerajaan sesalah memang. Ingat semasa dulu saat ini kamu menutup ilmu tak penuh. Lagi pulak ngaji ya belum lagi kamu saat ini tu pete. Tersangat kerana ilmu kurir. Tersangat dengan kerana ilmu kurir. Pasti ada daripada orang nak nak luk orang ramah nak cara. Kalau orang banyak mesti dia kena ada ilmu pengetahui berserta juga dengan pengalaman dalam jalan yang hijau. Oh, wicakar dengan perasukan yang pergi sekali. Ilmu yang mengalami dia kena kapuh. Masih tak itu ada ilmu saja jadi tutorial. Kalau tak ada pengalami pula jadi serok dan nak bawa tak pandang. Dia ada kapal tak ada kadir nak tunggu macam itu. Kamu nak kek diri jadi babon kan tau kok kek tahu diri tu kan? Sungguh memang. Kok dia ngapain lagi? Kau dah mau pasang. Tak ada mulut ada guru-guru kak. Kalau kita mau ingat kata nak tunggu tangguh pergi mengaji nak ajak lah. Sekiranya ayat kamu pergi menutup ti ilmu sekali dengan kamu. Ada pergi mengaji? Kamu ayat ke pengasuh kata kamu saat itu nak pergi mengaji. Boleh? Kita berjalan dalam menutup. Kita pergi dalam kita cari ilmu tu baru kena jaga. Setiap daripada kita berjalan saat ni tu biar ada manfaat, biar ada pedoh bagi diri. Ni ke, aku sebut tu nak kosong, pakak, buku reto, pakak tu berjalan. Tak ada dapat saya sekarang pun, saya nak duit saja kalau kita pergi, harap nak segar tubuh, harap kita saat ni tu, anak sehat pada. Kita kena biar ada dalam segi ilmu, kena biar ada mikir. Bagi kita tilik dunia saat ni tu, kena biar ada dengan pemikir. Kalau kita tilik, tengok saja. Tak mikir kata ada edenio berlaku lagu tu lagu ni. Tak ada pedo. Sia-sia kita berjalan. Okay, panggil kata pergi dalam lagu. Sungguh memang aku nak. Dia kena ngaji. Kena ngaji. Kau tengok dua ikut ni. Ilmu tak ada. Pengalaman aku dia berjalan tempat dia okay, tak besok. Bah kah? Mulai lalu dia pergi bakok sekali buat nak naik tangga ni. Okey, ada naik dia tak naik, ada jalan tangga turun. Tu kan naik sekerak hundur kelek. Naik sekerak hundur kelek, tak ada sebab main. Baik mapuh dah hidup, kamu dah hidup. Hidup buat bakok, makut pinggit. Dia makin, dia ada jamu. Kalau kira apa tak boleh. Tengok kalau orang kata apa mah tau kelipah mulut tak jawab dia kelepuk kau gobek lepas sini cerah dengan kelunjuk kelepah pun. Tak boleh tengok. Buat sakit hati kau orang. Ya ni. Hari ni memang nampak kalau mengaji. Nampak? Siap-siap daripada ilmu sepasuh kata tu lah. Daripada dalam buai, dalam tu. Hingga sampai kelihatan lehak. Kita menutup ti dari dalam tu sampai ke dia lehat dia tak ada tempat habis. Tak ada tempat habis ilmu. Duk dalam dia dah tidak mudah jah lagi. Besok dia duk ngaji lah kubur memang. Ada baca terlekai kita pengang. Balik demo tu beringat kita. Jekat lah pun mati dah tidak jah baca terlekai lagi. Nak koyak wik orang ada hidup ni mesti. Kata jangan bersama orang kena dah jah boleh kubur ni. Habis tu lah Islam ni dia buat kita tengok dah. Orang mati sore kena semaya. Habis pun bakal kubut semaya beratus-ratus. Padah nak banyak dia kita duduk. Tak dunia ni tak ada semaya. Betul. Ini memang kita lalu ni. Kak ini buku dengan Bapak Nuk. Kalau kita mula main mepek, kita cek 40, kena royak, kena semajik. Kena royak, kena semajik. Haa,
duri tersoyal molek, tersoyal molek kok sadar mati. Aneh dok, ya tak ilmu tak dok ngalami. Aku sebelah ni. Mak nak sange, ada kapal tak ada pada nak tunggu mak ini. Bos tu kata tu kena dok. Molek kalau dari saya nak kimi aji, awak nak kimi aji boleh cari pengalaman tempat demo kena mata jupok mata daging memang. Ada yang kena mata jupok mata daging, nak yang kena mata jupok mata daging. Mesti kena orang sebagai pejabat nak yang mata jupok mata daging. Pernah mahu saya mata daging? Nama kata mata cacing dia, mata daging, mata cacing. Sudah. Bukan mata cacing, apa? Mata daging, epo emang. Kau cuma dulu panggil kelu, bengau. Mata daging, tiba kelu, kelu, dua kelu. Hei, tu. Mata daging, Melayu tak tiba Melayu mampu lah saya. Ada lah tengok kepala, lebih pada dok ketau lagi. Rambut ni tak dinoh dah. Otok tak dok. Bakar panah, kau kena gelgok otok. Hari ni selekeh lah juga dahulu hari ni memang kita bakap jalan turun tangguh hari ni sebagai kata hari ya juga dahulu hari ni untuk kita nak turun jalan hari ni ya memang kita nak turun jalan ya lah kaya kamu ramah-ramah kita bakap ngaji memang kamu selagi ilmu tak pernah oleh diri kamu tak bining kalau selagi anak kan juga dahulu hari ni ilmu kamu tak pernah oleh dadu kamu tak rumah stop tangguh bakap lah buat persiap ya sekian daripada kaya juga lalu untuk jalan ni turun daripada belakang kamu okey. Kek sipir? Sipir apa? Sipir lah kan juga ajak pergi mengaji ni. Dia kata pergi jalan kenal mata jupuk, mata daging tempat demo. Ini saya perasukan. Siap-siap daripada kita nak jadi suar hari tu, nak biar dia perasukan. Ini pernah amuk. Dia waktu dia baru nak hidup. Mana mahu perasukan mana? Ini kena biar dia perasukan. Dia perasukan. Nanti apa memang perasukan? Perasukan lah! Tu pula perasokan dengan tepo. Aloh, bengam. Perasokan tu perasokan. Ini nak tepo perasokan. Dia tak tahu nak kerja. Ya, pandas kat perasokan. Nak tafsir tak tahu. Tu lah memang kan ada kata perasokan, perasokan, perasokan. Tu penamu. Bahasa kicau. Bahasa kicau penyalami. Perasokan ni bahasa kicau penyalami. Penyalami. Nak tepo penyalami. Penyalami. Haa. Saya ini punuh. Daripada yang mau punuh, dia memang punuh. Nak saruh pun kita tahu dia memang. Kita tahu senak. Ini pandai baca tak ada pergengi tu. Tu balik bahasa. Bahasa Sia kata perasukan. Bahasa Melayu kata pengalami. Tu baru balik bahasa. Dia bukan makna dia lagi. Perasukan pengalami ni makna. Makna apa? Makna mata. Ya lah makna mata. Tu kucing. Kita buat gaul si kabu. Itu nak saruh kok orang yang esok-esok ni jangan gaduh. Yang tahu nak baca ya. Kalau Allah ke kata dia mau sedak cerak, cerak. Wis nak dulu buku, tak ada dia tentu atau muka apa tu. Nak aku pun wis tentu dulu kata kata lah. Mau serah nak dia buat lagi, apa lagi, apa kita. Kan dia. Atau dia tak panggil, dia tak takut. Dok di sana dia takut. Nama rakwain. Ada sempat lagi dalam biji yang buat dok. Lagi no. Aku jalur-jalur. Kau makin dipulak dengan muka tangan. Kau megak dok. Lagi ke bawah. Lagi ke dalam biji. Mudah mana? Mau lagi kali. Atau dok. Ini kan? Kelih dumi pula dah. Nak pergi cari pengalami. Tu lah pengalami. Itu ibu lah mana. Allah. Aduh dia mahu makan dengan dia kapai ke tu. Haa, belum dumi lah. Abang.